Leriler panture semiler ijo royo royo ten dan sungguh temanten anyar bocah anun penek no blimbeng ku kanggo masuk tetap iroh tetap tiroh kumi terpedak ing pinggir tondo mono jrumatono tondo mono jrumatono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore jembar kangen. Urang-urang saja, jadi niat saya gak ngawur, gak malu tebang-tebang yang sudah ada, jadi ya mohon maaf, jadi gak seperti si Bidendu sampai ini, ini urang-urang, jadi kita cuma menggagas bahwa sebenarnya bagaimana bahasa Jawa ini, yeah. Kemudian kita harapkan seperti daun-daun padi yang hijau, ya. Ada simbol kesuburan itu jadi penting bagaimana sebenarnya bahasa itu hidup berdampingan dengan bahasa-bahasa yang lain. Sudah pernah tentu nanti akan bahasa Jawa banyak perubahan, banyak mengadaptasi bahasa yang lain ke dalam bahasa Jawa, tapi juga kemudian sangat besar kemungkinannya bahasa Jawa nanti akan diadaptasi, akan diunggah menjadi bahasa-bahasa yang lain. Dan kemudian diadopsi. Jadi sebenarnya itu yang kemudian persepsi kita tentang bagaimana kelestarian bahasa itu tidak mungkin seperti kita masukkan apa air ke dalam lemari es menjadi okay, pembungkus. Okay. Tapi kemudian akan selalu ada perubahan-perubahan yang kemudian sanggul. Monggo silakan. Terima kasih Pak Joko atas kita tepuk tangan dulu ya. Terima kasih sebuah tembang lir-ilir ciptaan Sunan Kalijogo ya. Yeah. Yang membahas soal bangkit dari keterpurukan. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Andrianto Surya Putra. Kembali lagi di DKJT Podcast, podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas seputar kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Oke, tadi sudah diberi pengantar oleh Pak Joko tentang lir-lir bangkit dari keterpurukan. Ini kira-kira bangkit dari keterpurukan apa ya? Dan tema apa yang akan kita bahas di sini? Sebelum itu, kita perkenalan dulu sama dua narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Joko Prawoso ya, selaku SC ya, dari tim inti dari Jawa Timur dalam Kongres Bahasa Jawa ke-7
Ya, ketujuh pada tanggal 28 sampai 30 November 2023 kemarin di Surakarta. Ya. Dan di sini samping saya ada Pak Nasar Al-Batati selaku peserta kongres perwakilan Dewan Kristen Jawa Timur. Gimana Pak Nasar, Pak Joko sehat? Sehat. Di sini kita punya concern ya pemirsa budaya karena literally basically ya kita itu sudah termodifikasi oleh bahasa-bahasa yang kita don't know itu dari mana. Dan campur-campuran itu menghilangkan identitas kita sebagai orang Jawa. Ya, tadi saya sedikit menggunakan bahasa campuran bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh anak muda. Jadi literally, basically. Ya. Jadi ala-ala Jaksel sedikit gitu pemirsa budaya walaupun ya sudahlah saya nggak mahir di situ. Oke. Di tengah modernitas zaman gitu ya, banyak sekali juga bahasa-bahasa yang masuk, bahasa serapan ya, itu juga menghilangkan identitas bahasa kita sendiri, khususnya bahasa Jawa. Maka dari itu hari ini podcast kita akan membahas mengenai bahasa Jawa dan aksara Jawa sebagai identitas. Bagaimana nantinya bahasa dan aksara Jawa itu melalui Kongres Bahasa Jawa ini berusaha dihidupkan kembali melalui perlindungan, pengembangan, dan pembinaan. Jadi kita langsung saja, kita elaborasi topik hari ini. Saya pertama langsung ke Pak Joko. Untuk Pak Joko sebagai SC ya, steering committee dari Jawa Timur pada Kongres Bahasa Jawa, boleh dijelaskan singkat mengapa Kongres ini bisa terwujud pada tahun awalnya 2019? Sebenarnya bukan tahun 2011, tahun 2011 itu sudah Kongres Bahasa Jawa kelima. Oh iya, kelima. Ketujuh kemudian di Jogja, kemudian sekarang kembali. Nah, untuk Kongres Bahasa Jawa terakhir ini yang di Solo ini ketujuh ya, iya. Itu tema yang diangkat apa sih? Dan concern apa yang ingin dibawa pada Kongres itu untuk bisa diimplementasikan khususnya bagi kelestarian bahasa dan aksara Jawa? Silakan. Jadi kita selalu sebenarnya di dalam bahasa ibu ya, jadi tema bahasa Jawa, Kongres Bahasa Jawa ke-7 ini kita panitia mengangkat sebuah tema Gayeng Gumregut Ngrumat Basa Jawa. Jadi ini bahasa ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa begitu? Ini yang kemudian sebenarnya kita pakai untuk sama dan perlu bahasa yang terindah. Kenapa? Sebenarnya gini, jadi bahasa Jawa itu kalau kita melihat itu ada Kromo Inggil, Kromo Matio, Mudo, banyak sekali ya. Kemudian Lugu, Kromo Kasar gitu ya. Nah itu sungguh di dalam konteks kebahasaan sekarang anak-anak muda enggak begitu paham kan dengan struktur bahasa semacam itu. Tapi kita lebih banyak menggunakan bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa jadi bahasa yang sehari-hari. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa Boso Pakinan jadi dalam bahasa sehari-hari. Nah itu kita bisa mengatakan bahwa disitulah kemudian kita bisa melihat bagaimana bahasa Jawa itu kemudian bisa acur-acir kemana-mana gitu. Jadi misalnya kenapa bisa pakai kemudian bercampur dengan bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Belanda. On the rock itu mana? Orang nganggo the rock toh, on the rock lah ya. On the rock itu bahasa Belanda. Iya ya. Potelok toh. Orang ngurus nganggo potelok toh. Nah, itu kita nggak perlu gelisah. Dalam bahasa besar ini kita menggunakan bahasa apa? Ada yes no. No-nya bahasa Jawa, yes-nya bahasa Inggris. Nah ini bahasa Jawa, jadi cair, supaya tapi kemudian semuanya memahami. Nah bagaimana kemudian kalau kita melihat kenapa apa penggunaan gayeng berikut merupakan bahasa Jawa. Gayeng ini kemudian sebenarnya bagaimana kita menciptakan suasana yang hidup dalam kebersamaan ini namanya gayeng. Nah kebersamaan yang gayeng ini artinya mulai dari luar keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, kemudian masyarakat pasti gayeng. Ya ada suasana-suasana yang menekan sehingga kemudian dalam pergaulan itu kita kemudian saya merasa saja kalau saya sedang kenal misalnya kita masih dengan orang siram siapa ini sudah keramantor artinya apa sudah romo alus sudah sebenarnya. Nah itu ya. Nah, kalau saya kok enggak tuh setan. Ya enak aja juga cair. Nah, kita sebenarnya menggunakan ini dari rasa. Rasa apa sih? Rasa kebersamaan mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, mana kerapan gitu. Namanya kramantoro mesti ada. Pernahan siapa? Oh, enak ya kan bisa kayak ini cocok gitu. Jadi mungkin orang Solo, orang Betawi berbeda lagi. Wes saya dengan gasek. Enak-enak ini.
ini bahasa yang akrab kanan modal situasi guyub rukun tadi gayeng ya gayeng itu kemudian ono senenge ono lucune ono akrabe gitu. Ini yang kemudian perlu kita lakukan semangat gayeng ini gemergut apa bersama-sama punya semangat untuk apa merawat bahasa Jawa. Merawat bahasa Jawa dan aksara ya. Kita sekarang kalau merawat aksara Jawa ya harus bimbing-bimbing lagi karena sudah sangat tidak terbiasa di dalam. Nah, ini saya rasa dalam lingkungan lain yang kemudian kita perlu gayeng supaya apa? Tidak ada batasan-batasan yang menekan. Nah, sopan santunnya tercapai, kemudian menghormati kosor dan bangsawan sehari-hari. Nah, kita sudah dalam guru dari Komunitas Bahasa Jawa yang kelima itu kita sudah memutuskan bagaimana misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah itu satu hari berbahasa Jawa, satu hari menggunakan pakaian tradisional, bukan pakaian adat yang lainnya, pakaian tradisional. Nah ini sebenarnya membawa suasana gayeng untuk apa? Rumah budaya Jawa, rumah bahasa Jawa. Nah ini yang kemudian di masing-masing provinsi ya, DIY, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, kita sudah semuanya melaksanakan itu. Nah ini sebenarnya bagian-bagian penting bagaimana kita menciptakan gayeng. Nah gayeng ini ada senengi, ono pareme, ada perasaan suka. Awalnya nek wong kene wong Surabaya demen sak. Mosok menan. Ini saya rasa ini suasana-suasana yang kebersamaan yang kemudian itu dengan suasana yang teduh. Nah saya rasa bahasa perlu suasana-suasana semacam itu. Nah tema kongres saya luar biasa ya, apa usaha aja tapi mungkin saya senang banget dengan apa tema kongres ini. Oke, terima kasih Pak Joko penjelasan yang sangat menarik sekali ya soal tema kongres bahasa Jawa ke-7 ini ya, soal gayung ya, soal kebersamaan dalam situasi apapun tertutup ya, situasi yang nyaman. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan ini ke Pak Nasar sebagai perwakilan Dewan Kesenian Jawa Timur di Kongres Bahasa Jawa ke-7. Pak Nasar, kira-kira apa yang membuat Kongres ini harus ada? Apakah memang, ya kita tahu memang Bahasa Jawa semakin lama semakin terkikis, semakin hilang gitu. Apalagi sekarang berapa sih banyak orang atau anak muda yang bisa membaca atau menulis, memahami aksara Jawa atau bisa menggunakan bahasa Jawa sesuai levelnya antara mumpu, kromo, inggil, dan kita tahu juga bahasa Jawa itu bahasa yang susah, bahasa yang kaya dalam penggunaan. Kita menjelaskan jatuh aja ada geblak, glosor, ada banyak kosakata geblak, glosor, dan artinya berbeda. Apa kira-kira bahasa Jawa ini memang bahasa yang sulit sehingga perlu adanya kongres untuk melestarikannya kembali? Monggo Pak. Terima kasih. Jadi kebetulan kemarin saya di Kongres Bahasa Jawa ini ikut di Komisi 3. Komisi 3 itu tentang pembinaan. Di pembinaan ini adalah bagaimana menguatkan bahasa Jawa, pemakaian bahasa Jawa di masyarakat, sekolah. Ini menarik sekali bahwa kongres ini juga satu kegiatan bagaimana untuk cara dari tiga provinsi ini untuk menguatkan bahasa daerah ini kembali menjadi bahasa masyarakat Jawa. Kita tahu sekarang memang jarang saya yang menggunakan bahasa Jawa. Memang ada bahasa Jawa umum, bahasa Jawa halus, bahasa Inggris. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Silakan saja pakai bahasa Jawa yang mana, tapi bagaimana bahasa Jawa ini menjadi bahasa, bisa kembali menjadi bahasa sehari-hari. Kemarin di Komisi 3, Komisi Pembinaan, upayanya adalah bagaimana di sekolahan itu, tetap bagaimana gurunya, guru bahasa Jawa itu tidak hanya di yang oleh guru kelas, hanya guru kelas itu kan guru yang tidak khusus ya. Jadi guru yang campur ya.
bagaimana bahasa Jawa seharusnya dipegang oleh guru yang memang ahli, guru bahasa Jawa bukan guru kelas. Bagaimana di sekolahan itu kemudian ada satu minggu misalnya ada satu hari yang satu hari itu digunakan bahasa Jawa supaya. Saya kira itu menarik, itu sebuah usaha-usaha atau bagaimana pembina masyarakat kembali menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu di tiga provinsi. Meskipun sebenarnya di luar tiga provinsi ini banyak juga orang-orang Jawa di Kalimantan, di Sumatera ya, juga menggunakan bahasa Jawa ya. Itu kemudian mungkin untuk Kongres Bahasa Jawa yang akan datang Mas Pak Joko, mungkin itu bisa diundang sebagai peserta undangan dari Kalimantan, di Kalimantan Timur, di Sumatera Selatan, dan orang-orang Jawa yang sana. Sehingga apa yang diinginkan dari Kongres Bahasa Jawa untuk mengembalikan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu juga sampai pada mereka, tidak hanya ada di tiga provinsi. Di Komisi 3 kemarin juga kalau tadi dikatakan ada bahasa Inggris yang digunakan yang sedang di Komisi 3 kemarin juga disampaikan bagaimana harus di dalam implementasi Kongres Bahasa Jawa di Yayasan itu dibentuk komisi yang namanya Komisi Istilah. Komisi Istilah itu adalah tadi seperti misalnya selfie itu pas bahasa Jawa. Nah, komisi istilah ini. Komisi istilah apa kira-kira? Ya, seperti itu. Ya, itu apa bahasa Jawanya? Ya, bahasa-bahasa yang kita sekarang banyak berhamburan. Tiba-tiba berhamburan bahasa-bahasa baru. Yang di bahasa Indonesia pun juga kelabaan menerima itu. Nah, di bahasa Jawa juga merasa kelabaan juga. Bagaimana istilah ini menjadi muncul di bahasa Jawa? Tidak lagi pakai istilah selfie, pakai. Padahal itu sudah menjadi bahasa sehari-hari sekarang. Sekarang kita ngomong selfie itu seakan-akan sudah menjadi bahasa Indonesia, padahal tidak. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi untuk memperkaya mungkin kamus kita juga. Iya, untuk memperkaya itu. Terima kasih Pak Nasar, ini menarik ini ya. Jadi Kongres ini tidak hanya melestarikan, tapi juga membuat bahasa Jawa ini terupdate. Iya. Terupdate. Ketika sesuatu tidak terupdate, maka sesuatu itu akan jarang dibicarakan. Yeah. Ketika sesuatu jarang dibicarakan, maka akan jadi kita lanjut di pertanyaan terakhir di segmen ini. Saya percayaan untuk Pak Joko untuk Kongres ketujuh ini, bahasa Jawa ketujuh ini, komponen siapa saja yang diundang di sini? Atau ada perwakilan dari sekolah kah? Kalau DKJT kan dari lembaga kesenian ya? Atau dari mana? Komponen siapa saja yang diundang? Jadi sejak awal Kongres Bahasa Jawa selalu melibatkan lebih dari pejabat pemerintah dari satu tim itu nanti bisa didukan di SC, OC, dari anggota-anggota di BR kita libatkan. Kemudian penutur itu bisa seniman pertinggalan, kemudian para pengarang-pengarang, kemudian penerbit buku, kemudian juga dari majalah-majalah bahasa Jawa, jadi mereka apa redaktor itu kita undang, itu yang tadi. Kemudian juga siswa, guru, kemudian akademisi yang memang meneliti, menerapkan, mengembangkan, mentransformasikan bahasa Jawa. Kemudian juga sebenarnya tidak lupa kemudian disebut diaspora Jawa. Jadi kita punya Jawa kebun di wilayah Sumatera, kemudian ada Jawa yang dengan teman-teman kita di Kalimantan. Kemudian ketemu Sulawesi dan di Papua. Saya rasa ini adalah diaspora bagaimana Jawa, bahasa Jawa itu berkembang di bawah dengan proses-proses migrasi semacam itu. Saya rasa ini yang kemudian kita bisa melihat bagaimana diaspora Jawa yang ada di Suriname yang menggunakan bahasa Ngoko atau mungkin yang lain. Kita tidak lupa bahwa kemudian banyak seniman kita yang sampai ke Paris, yang sampai ke Amerika, mereka tetap menggunakan bahasa Jawa ketika bergaul dengan teman-temannya. Selain, maka itu yang kemudian kita bersifat varian-varian bahasa Jawa. Kemudian dalam pergaulan kita bisa punya Jawa peran, bosopati nanti, bahasa Jawa gaul misalnya. Kemudian
nggak aku hasil fisik ya sudah biarin aja, ini nggak perlu bisa dengan karena itu bagian-bagian dari instrumen bagaimana nanti akan mengokohkan bahasa Jawa di dalam konteks global dan konteks peradaban ke depan. Nah kemudian yang diperkuat adalah bagaimana kemudian bahasa Jawa itu menjadi bagian penting dari apa sumber pengetahuan, sumber ilmu, pengembangan teori di situ penting. Sehingga apa skripsi, disertasi, skripsi tidak hanya meneliti bahasa Jawa, tapi juga menggunakan bahasa. Mungkin yang sekarang yang S1 jadi yang masih prodi bahasa dasar Jawa masih tetap menggunakan bahasa Jawa dalam menulis karya ilmiahnya. Nah, rasanya menarik. Ada beberapa jurnal di UNESA itu saya pernah menulis dengan menggunakan bahasa Jawa dan itu diterima dan kemudian banyak yang kemudian mengikut. Artinya apa? Bahwa sebenarnya di samping bahasa perguruan sehari-hari yang kemudian itu menjadi ujung tombak berkembangnya bahasa Jawa ketika bergabungan dengan bahasa yang lain, maka kemudian ada yang bahasa yang baku. Bahasa pertama, ya bahasa untuk ilmiah pertama itu kemudian bahasa yang digunakan untuk upacara-upacara adat. Nah, apa misalnya untuk perkawinan. Nah, ini ada bagian-bagian penting, bagian dari bagaimana bahasa-bahasa Jawa yang kemudian bisa digunakan sebagai acuan yang baku. Jadi misalnya seperti mantra dan sebagainya, mantra yang dianggap suci, kemudian doa-doa, rapal, joko, mantra itu saya rasa itu bagian-bagian yang otentik yang bisa dijadikan sumber penelitian, sumber pembelajaran seperti itu. Oh, dulu kira-kira bahasa Jawa itu ada sentuhan dengan lain misalnya, ada sentuhan dengan bahasa di sajak kita misalnya. Nah, saya rasa kita akan menemukan banyak hal. Kata bahagia, bagio, mulio, itu dari mana? Tiba-tiba sehingga kita punya bahasa bagio, mulio, bahagia dan mulia. Nah, saya rasa ini adalah proses bagaimana Jawa berkembang. Jawa berkembang itu mengambil take and give ya. Jadi kita kemudian memberikan, kemudian kita juga mengambil. Mengambil kemudian kita juga memberikan. Jadi bagaimana sekarang kita di dalam bahasa digital ya, unggah, unduh, itu kita sudah pakai ya gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ya mengenai isi Kongres Bahasa Jawa ke-7 ini nanti, kita akhiri dulu segmen pertama ini, kita akan lanjut di segmen kedua. Jadi untuk pemirsa budaya DKJT Podcast, untuk ini bahasa Jawanya stay tune ini apa ya Pak? Yo, nenano sih yo.